Hai sahabat herbal Indonesia, kembali lagi di channel Gubuk Herbal Indonesia, kembali sehat dengan yang alami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan hormati protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan konten terbaru yang pastinya kece dan bermanfaat dari kami. Yo! Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan kunyit. Tanaman yang memiliki nama latin Curcuma santoriza ini biasanya berbentuk seperti silinder dengan diameter 6 cm. Umumnya, tanaman ini memiliki kulit yang berwarna kuning muda. Sebagai tanaman monokotil, tanaman ini tidak memiliki akar tunggal. Akar yang dipunyai yaitu akar rimpang. Rimpang adalah bagian batang yang terletak di bawah tanah. Rimpang juga disebut sebagai umbi akar atau umbi batang. Di antara semua rimpang bergenus Curcuma, rimpang tanaman inilah yang paling besar di antara tanaman lain. Rimpang temulawak terdiri dari rimpang induk dan anakan. Rimpang induknya berbentuk bulat seperti telur dan berwarna kuning tua, sementara bagian dalamnya berwarna jingga kecoklatan. Dari rimpang induk ini, keluar rimpang kedua yang lebih kecil dan tumbuh ke samping. Biasanya jumlahnya sekitar 3-7 buah. Pada awalnya, Curcuma santoriza banyak tumbuh di hutan, terutama hutan jati bersama jenis temu-temuan lainnya. Tumbuhan ini biasanya banyak tumbuh di padang alang-alang dan tanah-tanah kering. Namun, sekarang ini, temulawak banyak dibudidayakan di dataran tinggi. Berikut adalah beberapa manfaat temulawak untuk kesehatan. Yang pertama, mengatasi masalah sistem pencernaan. Manfaat temulawak yang pertama adalah merangsang produksi cairan empedu di kantung empedu. Tentu saja, hal ini membantu pencernaan serta metabolisme makanan dalam tubuh. Tidak hanya itu, menurut para ahli, temulawak juga bermanfaat untuk mengatasi perut kembung, membantu pencernaan yang tidak lancar, dan meningkatkan nafsu makan. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology meminta pasien yang mengalami peradangan usus untuk mengonsumsi temulawak setiap harinya. Hasilnya, kelompok pasien tersebut mengalami proses penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok pasien yang tidak mengonsumsi temulawak. Yang kedua, mengatasi osteoartritis. Manfaat temulawak lainnya yaitu membantu pasien yang mengalami osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif di mana sendi-sendi menjadi terasa sakit dan kaku. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah jurnal yang diterbitkan di dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine. Dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa efek temulawak hampir sama seperti efek ibuprofen yang diberikan pada pasien osteoartritis. Yang ketiga, mencegah serta membantu pengobatan kanker. Walaupun masih ada sedikit penelitian yang tersedia terkait manfaat temulawak dengan pengobatan kanker, beberapa ahli percaya akan khasiat tanaman ini. Temulawak dapat berguna untuk membantu pengobatan kanker prostat, kanker payudara, dan kanker usus. Manfaat temulawak ini didukung dengan sebuah riset yang dilakukan pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa temulawak dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan kanker prostat. Para peneliti dari University of Maryland Medical Center menjelaskan bahwa bahan-bahan herbal mungkin bisa membantu menghentikan pertumbuhan kanker berkat zat antioksidan yang terkandung di dalam obat herbal, termasuk temulawak. Yang keempat, obat anti radang. Temulawak mengandung senyawa anti radang yang bisa menghambat produksi prostaglandin E2 yang memicu peradangan. Oleh karena itu, kandungan anti radang di dalamnya membantu mengatasi penyakit akibat peradangan di dalam tubuh seperti radang sendi. Yang kelima, antibakteri dan anti jamur. Temulawak mengandung sebagai senyawa antibakteri dan anti jamur. Kandungan antibakteri dalam temulawak memiliki manfaat terutama cukup efektif untuk membasmi bakteri jenis Staphylococcus dan Salmonella. Sementara senyawa anti jamurnya cukup ampuh menghilangkan jamur dari golongan dermatofita. Nah, bagi teman-teman yang sedang berikhtiar untuk sembuh dari penyakit atau menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit tersebut, bisa mendapatkan produk ini di semua marketplace kita di kolom deskripsi. Kami menyediakan dalam dua jenis, kering dan bubuk murni.
Bisa sahabat lihat di sini, untuk produk kami, organik, tanpa pengawet, dan jaminan murni tanpa campuran apapun. Untuk produk pupuk, digiling dengan bahan baku terbaik dan menggunakan mesin giling khusus herbal. Gilingan halus dengan ukuran mesh 100 dan dekali tepung, dan stok selalu ada dari gilingan baru. Untuk kering, diambil dari bahan baku herbal atau simplicia yang murni, dijemur atau di-open dengan tingkat kadar air yang terukur, jaminan bebas jamur, dan kering sempurna dari yang baru. Semuanya real picture, seperti yang sahabat lihat. Jadi, jangan ragu ketika mencari produk herbal dan rempah berkualitas. Kami terima ECR, grosir, dan partai besar. Kami juga salah satu supplier yang sudah bekerja sama di beberapa pabrik, jamu, herbal olahan, produsen masker, dan lain-lain. Produk-produk dari Gubuk Herbal Indonesia dengan mudah kalian dapatkan dengan melalui e-commerce yang ada di Indonesia. Gubuk Herbal telah hadir di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Selalu sebarkan kebaikan dengan yang alami, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Salam herbal, see you on next video, bye-bye.